Assalamualaikum. Nah, ini kalau kita sudah melewati batas provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kita akan menemui satu wisata alam. Nah, ini jadi ada wisata di daerah sini. Nah, ini banyak-banyak perumahan penduduk dan perkampungan di Kecamatan Komam ini, Kabupaten Paser, Kaltim. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini ada wisata Goa Losan, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, tepatnya di Desa Batu Botuk. Nah, ini jadi kalau kita keliling ekspedisi, kita akan menemui Goa Losan ini. Nah, jadi kita bisa naik tangga terus, kawan-kawan. Nah, jadi ada Goa Losan. Nah, ini kalau kita berkeliling lintas untuk lintas ekspedisi, kita akan bertemu tempat wisata ini. Cukup capek naik. Nah, ini Goa Losan. Jadi kita berada di atas. Jadi untuk lintas ekspedisi menemui Kampung Muara Komam, kita akan bertemu lumayan capek, kawan-kawan. Kita akan bertemu Goa Losan ini. Pemandangannya bagus. Alhamdulillah kita sudah melihat.
Jadi bagi yang sering lintas, untuk melepas penat kita bisa sambil istirahat di tempat-tempat wisata di daerah-daerah kecamatan. Pemandangan yang bagus seputar ada rumah-rumah penduduk di kecamatan ini. Nah, ini. Oke, kawan-kawan, semua penonton, semua YouTube, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Gusti 168. Ingat, tidak pakai spasi, jadi langsung Gusti 168. Terima kasih. Wassalamualaikum.